Ribuan warga Kota Sukabumi mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-74. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi yang membuka jalan santai tersebut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara acara yang telah menggelar kegiatan jalan santai. Selain untuk memeriahkan HUT RI ke-74, kegiatan ini juga untuk mendorong masyarakat untuk saling mengenal satu sama lain dan mempererat tali silaturahmi. Jalan santai ini bukan suatu perlombaan, tetapi untuk sarana olahraga dan juga sebagai ajang silaturahmi. Untuk menjaga agar Kota Sukabumi tetap bersih dari sampah, tampak puluhan pelajar dari SMP Negeri 16 Kota Sukabumi memungut sampah di sepanjang jalan yang dilalui oleh peserta gerak jalan santai. 60 siswa ini tergabung dalam Gecilis Panabel atau Gerakan Cinta Lingkungan yang merupakan program jangka pendek sekolah. Khusus di momen kemerdekaan ini, Gecilis Panabel ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, pemerintah, dan negara berupa gerakan bersih-bersih memungut sampah di jalan agar Kota Sukabumi tetap bersih dan sehat. Jenis sampah yang dipungut adalah sampah plastik dan kertas, serta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi agar hasil sampah bisa diserahkan. Memang kita punya program jangka pendek dari Gecili. Gecili itu generasi cinta lingkungan SMP Negeri 16. Jadi kita punya program jangka pendek, diantaranya ketika memang kita melihat ada spanduk ya, ada selebaran bahwa ada jalan santai, itu momen pas buat kita sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 SMP Negeri 16 dengan Gecili Panabelnya ingin memberikan hadiah berupa bersih-bersih mengangkut sampah di jalan supaya Kota Sukabumi tetap bersih dan sehat. Berapa banyak Bu yang turun hari ini, Bu? Yang turun hari ini ada sekitar 60 orang. Gecilinya sendiri jumlahnya 120 orang. Cuma karena kendala komunikasi jadi kita yang datang hanya 60 orang peserta Bapak Kepala. SMP Negeri 16 Kota Sukabumi pada pertengahan tahun 2018 lalu berhasil meraih juara kedua kategori Best Achievement Lomba Sekolah Sehat atau LSS tingkat nasional dengan mengalahkan 96 sekolah lainnya se-Indonesia. Penganugerahan prestasi tersebut merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan harus siap menghadapi lomba LSS tingkat mandiri.